muncul pada 2008 semasa beliau membuat SD yang pertama. Ya, nama Bala dikaitkan dengan SD pertama, lepas itu SD kedua. Tapi cerita yang kita akan dengar daripada Bala pada malam ini penting sebab apa? Penting sebab cerita ini berkaitan dengan pembunuhan seorang wanita daripada Mongolia bernama Azan Julia. Itu kita tahu. Pembunuhan ini, dia tahu cerita sedikit sebab beliau adalah PI, private investigator yang dilantik oleh Razak Baginda. Razak Baginda adalah penasihat pada masa itu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Pada masa itu 2008, Datuk Seri Najib adalah Menteri Pertahanan masa itu. Bukan Menteri Pertahanan, Timbalan Perdana Menteri. Sorry. Dan Razak Baginda melantik PI Bala Baginda, bukan untuk, saya. Untuk tugas-tugas tertentu, kita akan dengar daripada Bala sekejap lagi apa dia. Dan apabila melakukan tugas itu, Bala dapat tahu, dia dapat dengar daripada Razak Baginda, dia dapat dengar daripada Azan Tuya. Dan itulah cerita yang kita akan dengar. Cerita ini penting sebab dia berkaitan dengan Perdana Menteri kita sendiri. Apa yang mungkin dia terlibat, apa dia buat, atau apa isteri dia mungkin buat, kita tak tahu. Tapi Bala tahu, ini dia akan kongsi dengan kita. Dan lepas itu, kita boleh faham lebih mendalam sedikit apakah situasi sebenar, what is the reality dengan negara kita sampai sekarang. Okey, so tanpa nak mengakan masa, saya akan tanya kepada Bala. Kita akan mula dengan soalan ini. Bala, nama Bala sudah dikaitkan dengan SD yang pertama yang dibuat, you ceritakan semua. Tapi sehari lepas itu anda buat SD yang kedua. So kita ada dua SD, dua surat akuan, two statutory declaration, SD1, SD2. Saya nak tanya secara terus terang, very frankly, tolong beritahu kita, apakah SD yang betul? Which is the true SD? Petang, salam sejahtera kepada pengundi-pengundi Subah. Nama saya Bala Subramaniam Anak Laki Perumal, bekas anggota cawangan khas yang bertugas sebagai penyiasat persediaan kepada Razak Baginda di tahun 2006 semasa Azan Tuya diletupkan di Shah Alam. Dan apa yang saya nak beritahu sini ialah surat akuan pertama saya adalah yang benar, benar-benar berlaku, bukan surat akuan yang kedua. Surat akuan kedua di Ubud kepada keluarga saya, dan saya terpaksa menandatangani surat akuan kedua di Hotel Hilton di hadapan seorang orang pesuruh jawa. Okey, terima kasih. Baik, sekarang Bala tak kata surat akuan kedua dibuat secara paksa. Siapa yang ugut masa itu? Selepas saya mendatangani surat akuan yang pertama, dan saya telah membuat satu press conference di pejabat PKR di Shah Alam. Semasa saya balik daripada pejabat PKR bersama dengan pembuang saya, saya telah sampai ke pejabat pembuang saya. Semasa itu seorang anggota, seorang pegawai polis bernama S.P. Curie telefon saya, katakan di mana saya berada, dan saya memberitahu dia saya berada di pejabat di pejabat pembuang saya, Emerging Sidu. Selang 15 minit pegawai polis tersebut sampai di pejabat Emerging,
dan memberitahu kepada pembuang saya dia akan menghantar saya balik ke rumah saya di Rawang. Dan dalam perjalanan sebalik, businessman bernama Deepa menelpon dengan pegawai polis tersebut dan mahu berjumpa dengan saya. Saya memberitahu saya tidak mahu jumpa dengan Deepa sebab saya tak kenal dengan Deepa. Tapi abang, adik dia saya kenal. Tapi abang saya tak kenal. Selepas berapa panggilan dia terima balik, continuous calling, dan pegawai polis itu memberitahu kepada Deepa kita berjumpa di Rawang. Sampai di Rawang, saya nampak Deepa bersama dengan Dini sampai di Rawang dan telefon kita, dan kita berjumpa di sebuah restoran di Rawang. Sampai di restoran tersebut, saya dengan tidak menyedari memaksa saya untuk membuat beberapa bercakap dalam bahasa Inggeris pun, no problem. He asked me to change my SD. That means they want to make some correction in my second SD. That's the thing happen in that particular restaurant. Macam mana dia ugut? How did they treat it? Ugutan itu saya terima daripada pada mulanya saya terima panggilan telefon daripada isteri saya mengatakan ada kereta di luar rumah saya. Selepas saya terima panggilan tersebut, Deepa menanya saya apa siapa yang telefon. Saya bagi tahu Deepa, isteri saya yang mengatakan ada orang menunggu di luar rumah saya. Deepa memberitahu jangan takut, kalau the first SD can be retracted, nanti itu worry. Itulah jawapan Deepa. Keugutan itu berlaku kepada keluarga saya, bukan saya. Selain daripada Deepa, ada lain orang yang terlibat dan ada yang mereka juga hukum. Selepas terima panggilan daripada isteri saya, saya memberi kebenaran untuk retraction. Diorang membawa saya berjumpa dengan Nazim Tun Razak. Nama siapa? Nazim Tun Razak. Nazim Tun Razak. Siapa Nazim Tun Razak ini? Nazim Tun Razak ini adalah adik kepada Perdana Menteri kita sekarang, Nazim Tun Razak. Saya telah dibawa berjumpa dengan Nazim. Nazim tanya tiga perkataan saja. Are you love your family? I say yes. Tiga ayat. Are you married? Saya kata, yeah. Are you love your family? Saya kata, yeah. Kalau saya bercinta dengan keluarga saya, ubah saja surat akuan yang pertama. Itu tiga ayat saja dia Nazim bagi tahu saya. Okey. Untuk pengetahuan saudara-saudari semua, tuan-tuan, puan-puan, apabila Bala ceritakan ini dalam interview yang keluar dalam Malaysia ini, ada wartawan yang tanya pada Nazim Tun Razak soalan ini, adakah ini betul atau tidak? Jawapan Nazim Tun Razak pada masa itu, No comment. Itu jawapan dia. Okey, kita teruskan. Saya minta Bala, boleh tepat sikit, bagi tahu sedikit dengan latar belakang Bala. Just a bit in the background. Saya dilahirkan tahun 1960, memasuki pasukan polis 1981, dan keluar daripada polis sebab kepribadian saya tahun 1998, dan mencuburi dalam penyiasat persendirian. Boleh beritahu pada rakan-rakan di sini macam mana you mula kerja dengan Razak Baginda pada tahun 2006 kalau saya tak silap? Saya telah diterima panggilan daripada peguam Razak Baginda, Dirin Norendra, dan saya berjumpa dengan Dirin Norendra di Lake Garden, KL, dan dia bertanyakan pengalaman saya semasuk polis selepas itu penyiasat persendirian, dan dia memberi tahu saya saya akan dihubungi oleh Abdul Razak Baginda dan
pekerjaan apa yang saya patut buat akan diberitahu oleh Razak Baginda. Baik. So, ada jumpa Razak Baginda selepas itu? Saya telah dihubungi oleh Razak Baginda dalam selang 3 hari selepas saya menghubungi dengan diri Norendra dan di bangunan Getah Azli KL di hadapan KLCC. Semasa saya berjumpa dengan dia, dia memberi saya mendengar dengan satu wise man. Wise man itu memberi wise man, kandungan wise man tersebut, please pay the money to this lady. No, I'm going to harm your daughter. Selepas mendengar dengan wise man tersebut, saya menasihatkan kepada Razak Baginda supaya membuat laporan polis. Tetapi Razak Baginda memberitahu saya, saya tidak dapat buat laporan polis sebab BVIP involved in this particular matter. Pada masa itu ada diberitahu siapa BVIP ini pada masa itu? Semasa itu saya tidak diberitahu. Okay. So, secara ringkas, apa tugas dia bagi pada Bala? Tugas saya terpaksa mengawal pejabat bangunan dekat asli pejabat Razak Baginda dan rumah Razak Baginda dan anak kepada Razak Baginda bernama Rowena. Jaga daripada siapa? Untuk tujuan apa? Tujuan tersebut Razak Baginda memberitahu saya ada seorang perempuan dari Mongolia akan sampai di Malaysia bersama dua orang kawannya, yang seorang di antara seorang adalah Bomo, dan tugas saya hanya satu, menghalang daripada Altatia bertemu dengan Razak Baginda. Itu saja tugas saya. Baik. Sekarang saya minta ceritakan apa berlaku selepas itu. Adakah Encik Bala berjumpa bila-bila pun dengan wanita bernama Altatia ini? Selepas saya berjumpa dengan Razak Baginda, saya dah balik ke rumah dan saya telah dihubungi sekali lagi oleh Razak Baginda memberitahu saya bahawa perempuan Mongolia bernama Altatia ada di hadapan pejabat Razak Baginda. Saya sampai, semasa itu saya sedang bertugas di Sentul, saya habis beritahu Razak Baginda saya akan sampai dalam selang 10 minit. Saya sampai di pejabat bangunan Getah Asli di mana pejabat Razak Baginda, dan semasa itu saya tidak nampak sebarang perempuan dekat situ. Sebab apa? Semasa saya naik lift bangunan Getah Asli, Altatia turun ke bawah. Sampai di pejabat Razak Baginda, saya telah diberitahu oleh Razak Baginda dengan satu memo. Ditunjukkan satu memo, dalam memo itu apa yang ditulis dalam memo itu adalah please call me urgent, nombor telefon 017 dan kata-kata dan hotel Melaya tempat Altatia tinggal. Ini berlaku pada bulan tahun apa? Lebih kurang 5 hari bulan 10 tahun 2006. Baik, okay. So, lepas itu ada jumpa sekali lagi dengan Altatia. Kali kedua saya jumpa dengan Altatia di hadapan pejabat Razak Baginda. Sebelum saya nak sambung, pada hari pertama saya dah telefon dengan polis, suruh polis datang untuk memeriksa Altatia sebab apa dia tengah merayau royan-royan di hadapan bangunan Getah Asli Malaysia. Semasa polis sampai, Altatia bagi tahu dengan anggota polis bahawa beliau adalah isteri kepada Razak Baginda dan beliau adalah bernama Aminah. Macam mana Bala tahu ini? Dia beritahu pada polis, tapi macam mana Bala tahu ini? Sebab apa panggilan itu, panggilan kepada polis, saya yang telefon polis. Polis memberitahu saya apa sebab apa perempuan itu berada di situ. Baik. Okey. Lepas itu, kali ketiga jumpa Altatia di mana? Kali ketiga saya jumpa dengan Altatia di hadapan pejabat Razak Baginda. Dia memberitahu saya, dia beri memo. Memo itu sama, isi kandungan memo sama dengan memo yang pertama. Call me urgent, handphone number 019, then hotel room number. Baik,
Memo ini ada bala bagi pada Razak Baginda, dan apa jawapan Razak, apa penjelasan Razak Baginda kepada bala tentang wanita Al-Tandria ini? Memo itu selepas saya terima memo, saya hantar Razak bagi kepada Razak Baginda yang berhadir di pejabatnya, dan Razak Baginda memberi tahu just ignore her. You know, dia kata, dia memberi tahu Al-Tandria ini seorang yang bandar pandai membuat cerita. Just ignore. Ada juga kita apa-apa tentang latar belakang hubungan dia dengan Al-Tandria ataupun dengan orang lain? Semasa itu dia tidak bagi tahu apa-apa. Belum lagi. Okey. Lepas tu ada jumpa Al-Tandria sekali lagi. Selepas ini saya berjumpa dengan Al-Tandria semasa dia datang ke rumah Razak Baginda membuat bisik, "Bastard, you can't come out from your house." Itu mana rumah Razak Baginda? Di Damansara. Di Damansara, di Bukit Damansara. Bukit Damansara. Boleh ceritakan dari bermula, you ada di sana pukul berapa? Saya sebenarnya membuat tugas 7 malam hingga 7 pagi. Semasa saya berada di rumah Razak Baginda, Al-Tandria datang. Semasa dia datang, dia buat bisik di hadapan rumah Razak Baginda. Dan Razak Baginda memberi tahu saya supaya selesaikan masalah itu secara amicably. Dan semasa itu saya telefon kepada polis. Polis sampai. Semasa polis sampai, polis memberi tahu saya supaya kedua saya dengan Al-Tandria supaya pergi ke balai polis Springfield untuk membuat report polis. Jadi apa di balai polis Springfield? Masa you, siapa pergi ke balai Springfield untuk buat laporan? You pergi dengan Al-Tandria. Al-Tandria menaiki kereta polis sampai ke balai Springfield. Saya menaiki kereta saya sendiri. Baik. Lepas sampai ke balai Springfield, apa jadi di sana? Semasa di balai Springfield, Al-Tandria hendak membuat laporan polis. Dan saya slowly I try to negotiate with her. You know, kalau laporan polis dibuat, kerjanya saya dalam memang kerjanya maybe I'll have some difficulties in doing my job. I speak to Al-Tandria, please beg her not to lodge a police report. And what is your demand? Saya tanya dia, apa demand you? Selepas itu pegawai polis yang berada di yang hendak mengambil laporan polis itu memberitahu kami berdua supaya selesaikan masalah ini di luar balai polis. Jadi adakah Al-Tandria bagi tahu you apa tuntutan dia kepada Razak Baginda? What was the demand? The demand was $500,000 and 3 tiket to Mongolia. Jadi dia minta Razak Baginda bagi bayar dia $500,000 and beli 3 tiket sekolah to go back dengan kawan dia. Tapi bayaran ini untuk apa? Ada dia beritahu? Dia memberitahu bayaran ini adalah untuk commission submarine yang Malaysia beli. Sebab apa? Semasa di Paris, beliau pernah berjumpa dengan Razak Baginda, beliau pernah berjumpa dengan Najib Tun Razak di Paris. Dan semasa bersama di antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Perancis, dia yang jadi mediator. Dia terlibat dalam urusan itu? Ya, dia terlibat dalam itu. Ya, dia terlibat. Dan adakah maksud Al-Tandria Razak Baginda janji bayar dia $500,000? Itu yang Al-Tandria bagi tahu saya. Dia ada janji. Tadi Bala sebut, Al-Tandria kata dia jumpa Razak Baginda di Paris. Dia juga jumpa Najib Tun Razak di Paris. Ya. Tapi Perdana Menteri sudah bersumpah kalau saya tak silap 3 kali. Betul? Tadi 3 kali. Betul. Dia bersumpah 3 kali atas Quran. Dia tak pernah jumpa seorang wanita bernama Al-Tandria. Tapi apa Al-Tandria kata? Dia ada jumpa. Ya, dia memang ada berjumpa dengan Al-Tandria, Razak Baginda dengan Najib Tun Razak di Paris. Okey. Mereka pernah bermakan bersama. Di mana? Di Paris. Di Paris juga. Baik. Saya sekarang, okey, lepas you running dengan Al-Tandria, apa jadi di balai polis Springfield pada hari itu? Selepas saya berunding dengan Al-Tandria,
apa yang Azhar tu yang beritahu saya itu saya sampaikan kepada diri Norendra, peguang kepada Raja Baginda, dan saya suruh diri Norendra sampaikan maksud Azhar tu ini kepada Raja Baginda. Lepas tu apa jadi semua balik daripada balai? Lepas balik daripada balai itu, hari kemudian saya berjumpa dengan Raja Baginda di pejabatnya. Saya mau bagi tahu dekat Raja Baginda, saya nak pull out from this assignment. Sebab pun saya tidak ada banking. Sebab semasa dalam perjalanan ke balai polis, saya memberi telefon Norendra, suruh Norendra pergi ke balai polis untuk membankingkan saya. Tapi diri tidak pergi. Semasa itu saya beritahu Raja Baginda, benda ini too confused for me to handle. I ask him to, I want to withdraw from this particular assignment, but he make me cool down. Then I ask him, what so beautiful of this Alhamdulillah? The answer is, this particular lady was been killed by this particular VVIP for anal sex. Adakah Raja Baginda bagi tahu apa-apa lagi tentang hubungan Altantuya dengan VVIP itu? Itu saja dia bagi tahu. Dia kata perempuan ini yang VVIP simpan untuk anal sex, dan mereka VVIP ini suruh Raja Baginda berjaga financially about Altantuya. And they met, actually the introduction was done in Singapore Diamond Exhibition. Introduction oleh siapa kepada siapa? Daripada Najib Tun Razak kepada Razak Baginda. Tetapi semasa itu dia tidak sebut lagi nama Najib, dia hanya bagi tahu VVIP. Baik. Okey. So, jadi apa Razak bagi tahu? Kalau saya boleh ulang, Najib Tun Razak yang perkenalkan Altantuya kepada dia, Razak, di Diamond Exhibition di Singapura. Betul? Ya. Yeah. Okey. Baik. Lepas itu, adakah Altantuya kembali lagi sekali lagi di rumah Raja Baginda? Ada jumpa lagi? Altantuya kembali ke rumah Raja Baginda pada 19 hari bulan 10 2006. Itu kali terakhir saya berjumpa dengan Altantuya. Sila berhenti. Tarikh itu penting. 19 hari bulan Oktober 2006. Sebab itulah tarikh lepas itu Altantuya tidak dilihat lagi di muka bumi ini. That was the last day of her life. Yeah? Silakan. Semasa saya berada di hadapan rumah Raja Baginda, saya nampak Altantuya menaiki taksi sampai di hadapan rumah bersama dengan dua orang kawannya. Dan mereka membuat U-turn dan patah balik dan mengucapkan selamat di bawah ini kepada saya. Dan selepas 20 minit, taksi itu kembali lagi dengan Altantuya sorak di dalam taksi tersebut. Taksi itu diletakkan di atas, di sebelahan dengan rumah Raja Baginda, dan dia berjalan menuju kepada saya. Tetapi sebelum saya nak sambung ini, saya dah telah diberitahu oleh Raja Baginda, sekiranya saya nampak semula Altantuya datang ke rumah dia, hantar pesanan ringkas kepada Raja Baginda. Semasa pesanan SMS? Ya. Okay. Dan saya pun hantar pesanan ringkas kepada Raja Baginda, katakan Altantuya berada di depan di hadapan rumah. Jawapan daripada SMS reply itu, dia kata delay her until my man comes. Baik. So you sudah hantar SMS kepada Raja Baginda, dia sudah jawab. Apa jadi di antara you dan Altantuya di hadapan rumah Raja Baginda? Semasa di hadapan rumah Raja Baginda bersama dengan Altantuya, Altantuya menceritakan kisah pribadi dia, bagaimana dia kenal dengan Najib Tun Razak dan dengan Raja Baginda, di mana mereka berjumpa di Paris, dan komisen $500,000 dan anak dia, dan apartmen yang diberikan oleh Raja Baginda kepada Altantuya. Lebih kurang berapa lama you berbual dengan Altantuya di hadapan rumah Raja Baginda? Lebih kurang 30 minit.
Okay. Semasa you cakap dengan dia, dia ceritakan sedikit apa ni, latar belakang dan pengalaman dia. Ada apa-apa jadi di hadapan rumah Razak Baginda? Semasa saya tengah berbual dengan Razak Baginda, ada satu kereta Proton Merah sampai parking di hadapan rumah Razak Baginda. Seorang lelaki Melayu turun daripada kereta tersebut, datang kepada saya dan tanyakan, ini Aminah? Saya kata ya. Lepas tu dia patah balik, dia pergi membuat berapa panggilan telefon. Semasa dia tengah buat berapa panggilan telefon, saya nampak sebuah Proton Saga warna biru. So, very slowly is going up, looking at us. Dan saya kenal muka orang yang bawa Proton Saga ini. Saya akan sambung cerita ini selepas. Kereta Proton biru tu berapa jauh daripada itu? Bila dia datang, pelan-pelan dia datang, berapa jauh? Lebih kurang 5 meter. Okey, dia boleh nampak muka orang dalam kereta? Memang saya nampak. Driver? Yes. So, pada masa itu, you tak kenal orang tu? Pada masa itu saya tak kenal. Sekarang you kenal? Sekarang saya kenal. Saya kenal dia selepas 2 tahun semasa saya berada di Canai. Baik, siapa nama orang yang you nampak dalam Proton warna biru itu? Nasir Safar. Siapa Encik Nasir Safar ini? Dalam pengetahuan Encik Bala sekarang? Nasir Safar adalah pegawai khas kepada Najib Tun Razak. Baik. Macam mana you dapat tahu nama dia 2 tahun lepas kejadian itu? Macam mana you tahu nama itu? Saya kenal dia semasa saya tengok internet. Dia ada satu kekejohan yang berlaku di Melaka. Nasir Safar membagi tahu China balik India. India balik India. China banyak membawa pelacuran ke Malaysia. Semasa itu benda ini menjadi hangat dan muka dia terpapar di semua blog-blog di internet. Masa itu Bala di mana? Saya berada di Chennai. Chennai. Saya nampak internet, you nampak muka, you baru sedar orang itulah Encik Nasir Safar, private secretary kan? No, special officer. Special officer kepada Najib Tun Razak. Okey, baik. Okay, kita teruskan. Lepas Proton biru tu keluar, apa jadi? Selepas Proton luar biru menaiki bukit dan terus hilang daripada pandangan saya, lelaki Melayu yang tanyakan mengenali Aminah itu datang kepada saya. Dia kata dia nak bawa Aminah keluar daripada tempat itu. Saya pun memberitahu kepada Aminah, you are going to get arrested, you just follow them. Aminah terus naik ke dalam kereta merah yang dipandu oleh seorang lelaki Melayu. Dan saya nampak semasa itu perempuan yang duduk dalam kereta Proton Merah itu pergi ke duduk ke belakang, dan another man just came in front. They change exchange seat. What that means, Altantia was sitting with the lady. Baik. Tadi Bala gunakan nama Aminah, tapi sebelum itu selalu gunakan nama Altantia. Siapa mula-mula guna nama Aminah ini untuk wanita Altantia? Bila you dengar itu? Dan daripada siapa? Lelaki Melayu yang datang tanya saya di hadapan rumah Razak Baginda. Anggota polis itu. Sekarang tuan-tuan, kita tahu daripada kes pembunuhan Altantia, dua orang pegawai itu yang datang, seorang bernama Sidul, seorang bernama Azila. Dua-dua telah disabit dan menunggu hukuman mati di penjara, dan sekarang menunggu kes bicara rayuan mereka. Okey, baik. Sebab masa sudah singkat sedikit, kita kena cepatkan cerita ke bab yang terakhir. Adakah kali itu terakhir Bala nampak Altantia malam itu? Kali terakhir saya jumpa Altantia ialah pada 19 hari bulan. Okey. So, lepas itu apa jadi? Selepas kejadian ini, saya pergi ke pejabat Razak Baginda untuk correction, my payment correction. That time I ask Razak Baginda, where is Altantia? He just smile at me and just say, I don't know. But he even told me that he went to Prime Minister's office to meet these two particular gentlemen. They also didn't want to answer where he is. Ada satu hari di mana
kawan-kawan Altantia datang balik ke datang ke depan rumah Razak Baginda dan buat kecoh. Ada berlaku. Ya, semasa selepas 3 hari Altantia hilang, kawan cousin dia bernama Amy datang buat berbisik di hadapan rumah Razak Baginda bersama dengan PI Ang, iaitu PI kepada Altantia. Oh, private investigator yang dilantik oleh Altantia. Ya. Okey. Apa jadi di masa itu? Semasa itu dia datang, sebelum dia datang dia dah membuat laporan polis di Balai Polis Dang Wangi. Dia dah membawa dengan pegawai penyiasat, dan pegawai penyiasat itu suruh security guard yang bekerja di rumah Arbi itu suruh membuka pintu. Tetapi security guard tidak mau membuka pintu. Saya telefon kepada Razak Baginda memberitahu ada Ayu nak jumpa, dan dia memberitahu saya, just stay with that. There is one particular person will be calling you, which the name is Musa Sapri. He is working with the. He is one of the ADC for Najib Tun Razak. So, adakah pegawai bernama Musa Sapri ini panggil balak? Ya, telefon Musa Sapri memanggil kepada handphone saya. Saya bagi handphone saya suruh dekat pegawai penyiasat mereka untuk berhubung. Musa Sapri saya tengok berhubung dengan pegawai penyiasat itu, dan selepas itu pegawai penyiasat itu bagi tahu kepada Amy, cousin kepada Altantia, suruh pergi ke pejabatnya keesokan hari untuk menyelesaikan masalah ini. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, nama Musa Sapri ini muncul dalam perbicaraan pembunuhan Altantia. Namanya disebut, dia di dalam mahkamah disebut dia ada komunikasi dengan Azilah dan Sirul pada malam pembunuhan, tetapi Musa Safiri tidak bila-bila pun dipanggil sebagai saksi dalam kes. He was never called as a witness to the case, walaupun perkhidmatan dia macam itu. Sekarang Encik Balan, saya pergi kepada bab terakhir di mana saya mau Encik Balan ceritakan. Ini kita sampai ke masa Razak Baginda hampir akan ditangkap dan disiasat untuk pembunuhan. Bala pun tahu, boleh ceritakan hari itu apa berlaku? Saya telah dipanggil seorang peguam bernama Pura Welen, so jumpa saya di pejabatnya 6 pagi. Hari berkenaan adalah Razak Baginda akan ditangkap oleh polis. Semasa saya hadir di pejabat peguam, saya dapati Razak Baginda berada di dalam pejabat tersebut. Semasa itu Pura Welen memberitahu Razak Baginda, kamu akan ditangkap. Sebab circumstances is there for you to be get arrested. Tapi Razak Baginda berkata dia tidak membuat apa-apa salah. Dan semasa itu dia beritahu dia telah menghantar satu SMS kepada VVIP. Sebelum dia lepas cakap kepada VVIP itu, handphone dia berbunyi. Dan dia tengok dekat handphone, lepas dia tengok ada mesej. Mesej itu mengatakan, I'm meeting IDP at 11 AM, matter will be resolved, be cool. Dan semasa dia tunjukkan mesej itu kepada saya, saya nampak nama Najib terpampang atas handphone itu. Sebenarnya VVIP ini adalah Najib Tun Razak. Jadi tuan-tuan dan puan, secara ringkas anda telah dengar terus daripada saudara Bala aspek-aspek penting tentang kes ini. Kita tidak ada masa untuk cerita yang penuh. Untuk pengetahuan saudara-saudari, Bala semalam buat ceramah di Kota Baru di mana dia ada masa lebih panjang 1 jam. Dia ceritakan semua di hadapan 10,000 orang termasuk Tok Guru Min Aziz. Semua dengar sampai pukul 12 malam. Dan pagi ini dia dijemput buat sarapan pagi dengan Tok Guru Min Aziz. Saya pun tidak dapat jemputan itu, Bala sudah dapat jemputan itu. Tapi itu, okey, kita fokus balik pada inilah ceritanya secara ringkas.
apa yang kita tahu, lepas tu Bala ditangkap, saya boleh habiskan bab ini. Bala ditangkap, diriman 2 minggu dan dia ceritakan semua kepada polis. Semua dirakam dalam statement beliau. Tetapi bukan semua dirakam, dia cerita semua. Tapi mungkin Bala boleh cakap ini, apa yang berlaku dengan polis? Actually, I will give all my statement to the police, but as particular, the police was trying to take up all the statement which I mentioned Najib's name. All that was taken up from my caution statement. My caution statement is not one. I did my caution statement with IPA D9. I did my caution statement with D4. I did my caution statement with CPU, Child Protection Unit. I did my caution statement with D6. Saya telah ditahan selama 10 hari. 3 hari 506, section 506. Lagi 7 hari section 302. That is murder. Okey, terima kasih Bala. Bala, saya akan habiskan ucapan saya sebab penceramah kita yang terakhir telah sampai. Saya tak mau lambat ke dia lagi. Kita ada Nur Liza, YB Nur Liza sudah sampai dan kita tepatkan. So, tuan-tuan puan-puan, kita dah dengar cakapan terus, keterangan terus daripada Bala. Tapi inilah kebenaran yang belum disiasat penuh di oleh pihak polis, oleh pihak pembuat negara dan di pihak di peringkat mahkamah. Betul. Ayuh, tapi itu pandangan saya, okey. Dan apa mesej dia? Mesej dia, kita ada satu undang-undang untuk orang sana dan satu undang untuk orang biasa. Mereka boleh peralatkan polis, boleh peralatkan pembuat negara, dia boleh peralatkan badan hakiman untuk melindungi satu jenayah yang paling serius, pembunuhan, murder. Dia boleh lindungi, dia boleh tutup mata rakyat. But bolehkah mereka tutup mata rakyat selama-lamanya? Tak boleh. Sebab kebenaran itu sudah sampai. Bala sudah balik ke tanah air. Bila saya tanya dia, Bala, kenapa you balik sekarang? Dia jawab pada saya, sebab pilihan raya sudah dekat, saya datang, saya mau kempen untuk pakatan, saya mau membuat bawah, saya mau menyumbang, bantu supaya kerajaan ditukar di Putrajaya. Inilah komitmen Bala.